Baiklah, matikan kompornya. Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin isian untuk pastel, lontong, ataupun untuk risol. Jadi ini serbaguna ya. 500 gram kentang dan 300 gram atau 250 gram wortel yang sudah dicuci. Lalu dipotong-potong kotak-kotak seperti ini. Ini masih mentah. 1 keping bihun, 27 gram susu bubuk, bumbunya setengah sendok makan garam atau 1/3, 1/3 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh, ini lada bubuk, setengah siung bawang bombay, 5 siung sampai 6 bawang putih, dan buah biji pala 1 sendok teh atau setengahnya, setengah buah. Bumbunya simpel banget, nggak usah dihaluskan, cukup digeprek lalu dicincang. Diiris-iris. Saya menggunakan talenan dan pisau cantik keluaran dari Stand Cookware. Teman-teman, ini tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa juga follow ke Instagramnya Stand Cookware. Siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng. Saya menggunakan wajan dari Stand Cookware, namanya Cosmo Pan anti lengket, tersedia di Shopee dan Tokopedia. Bisa juga follow ke Instagramnya Stand Cookware. Ini anti lengket banget teman-teman, dan bisa untuk menggoreng atau bikin sayur yang berkuah-kuah, tidak masalah. Ditumis sampai bawang putih dan bombaynya layu. Setelah layu, masukkan wortel dan kentang. Kemudian beri sedikit air, masukkan garam, lada, dan kaldu bubuk. Dimasak sampai wortel dan kentangnya empuk. Jangan lupa tes rasa, kalau misalnya kurang garam ataupun gurih, silakan ditambah. Buah biji palanya diparut. Kalau wortel dan kentangnya sudah setengah matang, masukkan bihun yang sudah direbus, lalu ditiriskan. Teman-teman, ini dimasak sampai benar-benar empuk. Kalau misalnya airnya kurang, tinggal ditambah. Dimasak, biarkan sampai dimasak sampai airnya berkurang.
kalau udah matang, masukkan larutan 2 sendok makan tepung terigu dan sedikit air. Ini airnya air matang. Diaduk sampai rata. Nah, kalau udah rata dan udah nggak bau tepung mentah, matikan kompornya. Baiklah, matikan kompornya. Diamkan sampai dingin, baru siap untuk isian lontong, pastel, kemudian risol. Bisa juga lumpia ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu resep yang bisa saya share. Ini adalah isian serbaguna. Sampai ketemu lagi, jangan lupa follow ke Instagram saya bersama Estebiani.